apa yang sedang Kakanda pikirkan? Tidak, Adinda. Kakanda tidak memikirkan apa-apa. Kelihatannya dari tadi Kakanda diam saja. Tidak, Adinda. Maaf, Kakang. Dinda telah mendengar semua pembicaraan Kakang dengan Sri. Apa yang kamu dengar dengan pembicaraan kami? Aku tidak mau Kakang mendengar semua pembicaraan Sri. Semua tidak benar, Kakang. Sudah. Kakang bertengkar. Senopati. Ada apa? Raja memanggil hamba. Aku utuskan kau, Senopati, untuk menyelidiki kerajaan yang ada di seberang sana. Aku tidak mau rakyatku menderita karena umpeti. Baik, Raja, akan hamba laksanakan. Domikado Esta. Nobita, jangan kau main dengan Cynthia. Kenapa emang Ibunda? Ayo ikut Ibunda saja. Kenapa kamu anakku? Bunda Sri mengarahku bermain dengan Nobita, Lydia. Sabar ya anakku. Ayo kita masuk ke dalam, nak. Yuk. Maaf Kakang, aku hanya ingin bilang bahwa Sri itu jahat dan dia telah mengadu dombakan kerajaan ini, Kakang. Dari awal Kakanda sudah curiga bahwa Sri mata-mata kerajaan seberang. Terus apa yang akan Kakanda lakukan? Akan Kakanda usir Sri dari kerajaan ini. Terus bagaimana nasib Nobita, Kakanda? Biarkan Nobita bersama kita di kerajaan ini. Baik, Kakanda. Baiklah, Adin izin keluar dulu dengan Cynthia. Kamu jangan terlalu dekat dengan Cynthia. Ibunda, kenapa melarangku bermain dengan Cynthia? Tidak apa-apa. Adinda, ada yang aku harus bicarakan. Baik, Kakang. Nobita, kamu kesana dulu. Kakanda sudah tahu bahwa kau mata-mata dari seberang. Itu tidak benar, Kakanda. Aku sudah tahu dari Wulan sifat burukmu itu. Itu bohong, Kakang. Tidak. Sekarang kau angkat kaki dari kerajaan ini. Baik, Kakang. Jika itu maumu, aku titip Nobita. Pergi dari kerajaan ini. Baik, Kakang. Nobita, kenapa kau menangis? Ayahanda mau ngusir Ibunda. Nobita, jangan menangis. Masih ada ibu. Ada apa, anakku? Ibu Nobita. Iya, Bunda. Senopati. Ya, ada apa Raja memanggil hamba ke sini? Bagaimana tugasmu yang kuberi untuk menyelidiki kerajaan di seberang? Maaf Raja, kerajaan itu terlalu kuat untuk hamba hadapi. Kenapa Senopati? Maaf Raja, kedatanganku lebih awal diketahui. Aku sudah mengira karena di kerajaan ini ada mata-mata, yaitu Adinda Sri. Lantas apa yang harus hamba lakukan, Raja? Siapkan pasukan untuk menyerang kerajaan seberang. Siap, Raja. Hei, kenapa kamu di situ? Hei, jangan lari kamu! Jangan lari kamu!
sialan. Dia kabur. Sebentar lagi akan kukuasai kerajaan-kerajaan yang ada di seberang sana. Maaf kakang. Ada apa itu? Aku telah diusir dari kerajaan kakang. Sialan! Apa mau jadi? Biarkan kakang membalasnya adikku. Baik kakang. Aku hanya takut kalau Sri diusir dari kerajaan ini, maka dia akan balas dendam kepadaku, Kakanda. Maka akan datang malapetaka kepadaku. Tidak perlu takut, Adinda. Sebab ini adalah kerajaanku. Biar ini menjadi urusanku. Baiklah, Kakanda. Aku akan pergi ke kerajaan seberang. Awas kau pasti rasa. Panas. Apa kabar, Dama Wulu? Kebetulan kau datang, Pati Rasa. Aku sengaja datang ke sini untuk menemuimu, Dama Wulung. Apa maumu? Mengusir adikku? Karena adikmu mata-mata dari kerajaanku. Tunggu pembahasanku, Pati Rasa. Jalan, dia kabur. Hei, tunggu! Kau tidak bisa mengejarku. Kau memang licik, Senopati. Akan ku kejar kau, Senopati. Jalan. Lebih baik aku melapor dulu ke Baginda Raja. Sendiri aku bangun sama Bunda. Sabar ya, Mati. Kalian berdua lagi ngapain? Ini Bunda, nanti kita lagi kangen sama ibunya. Ya udah, nanti Bunda cariin ibunda Sri ya. Iya Bunda. Ya udah, Bunda pergi dulu ya. Kebetulan kamu datang, Wulan. Aku sedang mencarimu. Aku sudah mengadu dombakan kepada Kakanda. Tidak, Sri. Aku kesini hanya untuk bilang bahwa anakmu itu telah rindu kepadamu. Bohong! Kau pembohong, Wulan. Pembohong, Wulan! Dasar kau! Cukup! Cukup, Sri! Kau tidak ada urusan dengan dia! Lihat! Dia bukan tandinganmu, akulah tandinganmu. Dia mau bicara kau berjelas. Ayo kakang, kita pergi saja. Baik, diriku.
juga. Bangunlah Dinda. Tidak apa-apa. Kita ke kanda. Ayo kita pergi. Ayo. Urusanku dan gurumu itu penting. Sepenting apa urusanmu dengan guru saya? Hadapi saya dulu. Jangan macam-macam kamu dengan saya. Kamu bukan tandinganku. Sialan, berani-beraninya dia kabur. Berhenti kamu. Jangan, dia pergi lagi. Sandika guru. Kenapa kalian? Anak buah Barja menyerang. Anak buah Barja mencari guru. Sekarang di mana dia? Ada di ujung selatan. Sandika guru. Ya ada apa? Saya gagal bertemu dengan Angger Subandra. Biar saya mencarinya. Saya ada urusan penting sama dia. Baik. Kenapa kamu Barja? Aku ingin bagian selatan itu untukku. Tidak. Karena kamu sudah serakah. Aku tidak akan menyerahkan bagian selatan untukmu. Karena ini amanah dari guru. Kurang ajar. Beraninya kamu? Saya menantang kamu. Sialan! Awas kau! Sandika guru. Maaf guru, kami telah lancang mengganggu tapanya guru. Kami hanya ingin bilang bahwa Barja telah mencari guru. Biarkan dia urusan. Baik guru. Sandika guru. Ya, ada apa kamu datang ke sini, Subandra? Maaf, guru. Saya ingin bilang bahwa Barja menginginkan sebagian selatan yang diamanakan untuk saya. Saya tidak akan mengizinkan jika sebagian selatan ada di tangan Barja. Kenapa, guru? Karena dia licik, buat dia serakah.
sekarang bagaimana guru? Barunya sedang mencari saya. Gunakanlah keris pusaka yang mati dan untuk mengalahkan Barja. Siap guru, akan hamba laksanakan. Maaf guru, hamba tidak bisa menemukan jubah guru. Apa? Dokter bodoh. Mencuri dari Subadra aja tidak ketemu. Yang benar carinya. Kamu harus tahu. Bagian selatan itu. Ngerti? Baik guru. Aku tidak mau bagian selatan itu dipegang oleh tangan Subadra. Cepat kalian mencari. Baik guru. Sialan. Diam seperti ini. Awas kau Subadra. Kita bertemu lagi. Mana guru? Hadapi kami dulu, guru-guru kami. Siap. Sialan dia kabur. Sialan kau. Sandika guru, ada apa memanggil saya guru? Aku tugaskan kamu ke ujung selatan. Siap guru. Dan hari Barja semakin nekat untuk menguasai selatan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Nyi. Kenapa, Kakang? Saya dihajar oleh anak buahnya Subadra. Sialan, ayo kita pergi, Kakang. Sadika guru. Kenapa kalian? Dia diserang oleh anak buah Barja. Sekarang di mana dia? Di ujung selatan, guru. Sialan Barja. Maaf, guru. Kenapa kalian? Hah? Kalah lagi. Terbodoh. Tak berguna tahu. Awas kau Subadra, akan kubuat dendam. Wah! Tak akan bisa diam. Aku harus temui Subadra. Awas kau Subadra. Gimana kau? Ada apa kau mencariku, Barja? Aku ingin berkelahi denganmu. Rah!
Aku akan mempelajari ilmu kanuraganku untuk mengalahkan Barja. Mungkin sudah cukup untuk mengalahkan Barja. Aku akan bertapa dulu sebelum perangan terjadi. Titik kau Barja, aku balas kau. Lari kemana kau Subadra? Akan ku kejar kau sampai manapun. Malik, mau lari kemana kau Subadra? Kau harus sadar, Pak, bahwa yang di selatan itu sudah diamanakan ke saya. Kau mau apa, Barja? Aku iri denganmu karena kamu yang telah dipercaya oleh guru, bukan aku. Akan memusnahkan kau, Barja. Maafkan aku, Barja. Aku melakukan ini kepadamu. Sungguh terpaksa melakukan ini, Barja. Waalaikumsalam, Nak. Kamu baru pulang, Nak? Iya, Bu. Gimana, Bu? Masih kambuh penyakitnya? Bu, masih sakit, Bu. Kita berobat ya, Bu. Mau, Nak. Emang ada uangnya? Ya, nanti aku cari uang dulu buat ibu berobat. Biar cepat sembuh. Gak usah, Nak. Gak usah. Gak apa-apa, Bu. Biar ibu sembuh. Ibu membebankan kamu. Gak usah, Nak. Biar cepat ibu sembuh, Bu. Aku gak mau ibu sakit malu. Gak usah. Saya langsung ke rumah sakit aja, Bu. Gak, Nak. Biar masalah uang, biar Randy yang tampungin, Bu. Dan juga mau kehilangan ibu. Jangan sakit malu, Bu. Baru-baru buat ke dokter, Nak. Kita makan ke susah. Gak apa-apa, Bu. Biarin dia nyari uangnya, Bu. Ini gak mau kehilangan ibu. Nanti kita berobat ya, Bu, ke rumah sakit. Ini gak mau kehilangan ibu, Bu. Sembuh, Bu. Bapak kemana, Bu? Jangan nangis. Bapak 3 hari belum pulang. Emang kemana, Bu? Gak tahu, Ibu. Cepat sembuh, Bu. Biarin dia nyari uangnya, Bu. Iya, Nak. Bu, cepat sembuh ya. Jadi mau ngaji dulu, Bu. Biar pinter ya, Ren. Iya, Bu. Cepat sembuh, Bu.
Nenek dia akan selalu doain ibu. Ibu akan selalu doain nenek supaya menjadi anak soleh. Ya bu, ketemu bu, jadi tolong aja dulu bu. Jaga ibu baik-baik bu. Assalamualaikum. Bang, baru pulang. Ya, ada duit gak? Duit. Gak ada, Bang. Ya. Pulang, Kak. Kerjaan lu sakit mulu. Gak guna lu jadi istri gue lu. Cuman bisa usahain orang doang. Mana duit itu mana? Di mana? Ada bang. Sakit dong. Apa? Ibu lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirat al-lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Ya Allah, sembuhkanlah ibuku, dia sedang sakit-sakitan. Cabutlah penyakitnya ya Allah, dan berilah ia kekuatan ya Allah agar bisa menjalani sakitnya itu yang engkau berikan ya Allah. Hamba mohon cabutlah penyakitnya ya Allah. Hamba enggak ingin kehilangan ibu hamba ya Allah. Cabutlah ya Allah, kabulkanlah doa hamba ya Allah. Amin. Astagfirullah. Ibu. Bu. Astagfirullahaladzim, ibu. Bu. Kenapa, bu? Ibu. Kalau ada apa-apa ngomong, bu. Kau tolong maksain, bu. Apa bilang bu? Makasih nak, tolongin ibu. Bu tadi apa bu? Suara berisik gitu bu. Bapak kamu pulang. Terus kenapa baru dia pulang pergi lagi bu? Dia ambil duit doang. Ibu nggak punya duit. Bu, jahat sekali bapakku bu. Dan dia benci sama bapak bu. Gak boleh benci nak, itu ayah kamu. Gak boleh benci. Rendy gak suka bu sama bapak bu. Dia udah jahat sama kita bu. Biarkan nak. Itu kan buat ibu berobat bu. Biarkan nak. Bu, kalau masalah uang biar Rendy yang kerja bu. Ibu gak mau nyusahin nak Rendy. Ibu selama ini nyusahin. Enggak kok bu, itu sudah suatu kewajiban anak bu. Itu bagian orang tua bu. Emang ibu cepat sembuh bu. Sayang ibu bu, cepat sembuh bu. Jangan sakit mulu bu. Ibu bangga mana Rendy. Iya bu. Jangan sakit ibu, cepat sembuh bu. Untuk ibu,
sini aku menyadari apa artinya perjuangan. Perjuangan ibu terhadap kami, Bu. Ibu yang telah melahirkan kami. Ibu yang telah menyusui kami, mengurus kami, hingga membesarkan kami. Tapi setelah kami besar, kami pun selalu membaca kata-kata. Kau yang telah berjasa terhadap kami, Bu. Ibu adalah segalanya bagi kami. Ibu adalah segalaku, Bu. Perjuangan ibu tidak akan pernah kami lupakan, Bu. Terima kasih, ibu sudah kuat menurut kami, menurut kami. Kalian selagi ibu kalian masih ada. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sibuknya kamu bekerja, jangan pernah tinggalkan sholat.
5 waktu. Iya, Bu. Udah, Bu. Nanti mau beres-beres dulu, Bu. Hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Bu. Nak. Ini kami kerja ya, Bu. Hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Jaga diri baik-baik, Bu. Alasan aja lu, ah. Abang? Ini makan gua. Abang? Ini? Abang ngasih uang. Anak gua mana sih? Randy lagi kerja, Bang. Harusnya Abang malu sama Randy. Alah, sopan-sopan gua lu. Apa, Bu? Gak apa-apa, Ren. Ibu hanya kecapean. Ya udah, Bu. Istirahat di kantor, Bu. Ya. Udah, Bu. Istirahat, Bu. Bentar, Bu. Ngambil piring. Ibu udah makan belum? Belum, Ma. Ya, bentar, Bu. Ngambil piring. Untungnya hamba punya anak soleh seperti Randy. Bu. Bu. Apa, Ren? Nasinya enggak ada, Bu. Ibu mau beras, enggak masak. Ya udah, Bu, mau dulu. Enggak apa-apa ya, enggak mau nasi. Ya. Ini Bu udah makan. Kok kamu enggak makan, Nak? Udah, Bu, tadi udah makan, udah kenyang. Kamu jangan bohong, Ren. Ibu tahu kamu belum makan. Makan bareng sama Ibu. Ya, Bu udah makan, udah kenyang. Ya.
dapat kerjaan. Alhamdulillah Bu, sudah dapat. Alhamdulillah. Kok udah pulang, Ren? Iya Bu. Pokoknya Ibu belum makan, makanya Ren pulang dulu. Lagian juga ini lagi jam istirahat Bu. Berarti kamu mau pergi lagi? Iya Bu. Hati-hati ya Nak. Iya Bu. Makanannya yang di sini ya Bu. Iya. Abisin Bu makanannya ya Bu. Betul. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Randy nih, gimana sih kerjanya? Bagus apa enggak ya? Lu Randy, kerja lelet banget. Sama gua digaji gitu. Maaf, Pak. Kamu lagi ada masalah? Ini, Pak. Ibu saya lagi sakit-sakitan. Kayak saya nggak fokus, Pak, sama kerjaan. Mohon maaf ya, Pak. Saya kurang fokus. Iya iya, nih kamu pulang aja buat beli obat supaya ibu kamu cepat sembuh. Habis itu lanjutin kerja lagi ya. Makasih Pak. Iya iya, ya udah pulang. Ya, mohon maaf ya Pak. Iya iya, sampai aja. Makasih Pak. Ini pacelnya yang dibawa. Buat obat ibu. Ya Allah, berikanlah suamiku hidayah agar dia lebih dekat di jalanmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku Randy anak yang soleh. Ibu, kenapa ibu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, cari surat ibu dulu lah. Randy. Ren, kenapa? Ibu lu. Ibunya kenapa? Ibu gak ada. Gak ada gimana? Ibu lo meninggal, Ren. Innalillahi. Ibu! Randy! Ibu! Allahumma salli wa sallim wa barik wa
Pak, mana aja sih Pak? Tadi nyariin Bapak dari kemarin, gak ketemu-temu. Mana aja emang Pak? Gak pulang-pulang. Siapa yang ngomong sama Bapak? Ngomong apa? Ibu, Pak. Ibu ngomong apa? Meninggal. Serius kamu, jangan bercanda. Serius Pak. Bapak mau lihat gak kuburannya Pak? Yaudah yuk. Jangan Bapak, serius. Maafin Bapak. Jangan tinggalin Abang, Pak. Udah, Pak.
kamu kenapa nggak kasih tahu bapak kalau ibu meninggal? Bapak nggak ada, Ren, cari. Cari dong bapak. Udah, bapak tapi nggak temu-temu. Pulang ya, Pak. Udah, Pak. Udah tenang kok, Pak, di alam sana, Pak. Itu tuh. Iya sih ya. Siapa kesana enggak? Bebas, gue mah. Ya udah kesana yuk. Gimana kabar lu? Alhamdulillah, gue baik-baik aja. Oh, alhamdulillah, Lan. Ngomong-ngomong, gue pengen ngomong sesuatu sama lu. Ngomong aja. Ya di sini aja tuh. Gak enak sama teman lu tuh. Kayaknya
mandir aja yuk. Gak tahu si Gilang suka sama si Ulan. Si Ulan udah punya pacar si Randy, udah lama pacarannya. Bodo amat ah urusan dia. Kan selama ini gue suka sama lu. Gue udah lama suka sama lu, kan? Lu kan udah tahu, gue kan udah punya cowok. Bahkan gue pacaran aja udah lama banget sama dia. Lu ngerti gue. Tapi Lan, perasaan gue ini gak bisa dibohongin, Lan. Maaf, Lan. Sahabat gue nikah lagi sama lo. Lo udah bisa jauh dari lo. Udah dulu ya, pacar gue udah datang. Kacik kamu sama dia? Pacar lo? Iya, pacar gue. Sama aja yang mending. Dia mau ngajak kamu sebenernya. Kamu ngajak gue gimana? Gue ditinggalin suek banget dah. Enggak mau papain. Terima sama cowok si Ulan. Iya dong. Habisin aja. Ya gua kan enggak punya ininya. Nih gua punya teman. Teman gua pada sangar. Coba calling dong. Ini HP gua kagak kebawa. Aduh, mana pakai HP gua. Lu apa nomornya? Apa? Ini. Halo, Bro. Lu di mana? Lagi sibuk gak? Coba lu ke sini. Ya saat di tempat biasa. Oke, gua tungguin. Ya. Ngomong apa? Mau aku mau izin kerja 3 harian mungkin. Lu lama banget. Iya, soalnya kerjaan mungkin soalnya ada. Nah, ya udah tuh. Ntar pulang sendiri. Mau pulang dulu ya. Kalian langsung kerja ini. Ya. Kalau mau ini pulang kontak si Imput aja, tadi kan motor kamu lagi sama si Imput. Oh iya, hati-hati ya. Iya. Nama basi dong. Sabar aja, sabar. Itu temen gua. Oh, mana ini? Iya. Ada apa telepon gua? Ini ada urusan. Ada kerjaan apaan? Ini kan di. Salaman dulu dong. Ada apa nih, Bang? Gua jadi penasaran. Penasaran. Kebiasaan lu asal ngomong salam mulu ah. Makasih. Nah, yakin lah, kan dia udah klasteri. Buang kali lu mah, itu mah. Neng, coba sini sebentar. Iya, Ma, apa? Gimana kabarnya si Randy? Udah lama kemarin kesini. Sekarang Randy kerjanya jauh mah, tugasinnya 2 hari 3 hari baru pulang. Tugas kemana? Nggak tahu mah. Kok mukanya pucat? Nggak apa-apa mah, emang kayak gini kan biasanya. Udah mah, Neng mau keluar dulu, mau keluar sebentar. Yaudah mah, Neng pamit ya. Hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
orang tabrak kena tabrak lari. Tolong ini mana nih, tolong. Ada apa, Bu? Orang enggak di dalam ini, tabrak lari. Kok kayak kenal sih? Kayak kenal. Iya. Kamu ini kenal. Kan, ini kan si Ulan, gebetannya si Anggi. Tolongin. Dulu kamu ngasih tahu si Gilang dulu. Ini cepetan, ya cepetan. Iya, iya, iya. Nang, nang, nang. Gebetan. Gebetan lu. Kenapa? Ada orang. Yang bener lu. Bener. Di mana kan? Di jalan lah. Ikut sana, sana. Ulan, lu kenapa Ulan? Lan, jangan tinggalin gua Lan. Lan, jangan tinggalin gua Lan. Meskipun lu enggak suka sama gua, jangan tinggalin gua. Ulan! Aku mau pulang kamu Lan. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulan! Bu, ini Ulan, Bu. Ya Allah, Ulan. Lu Ulan, innalillahi. Ulan dikabarin nggak ada kabar, diteleponin nggak aktif HP-nya. Semoga dengan dikasih hadiah ini Ulan akan bahagia. Kamu, karena aku masih sayang sama kamu. Jujur, nggak ada cinta yang seperti cinta kamu. Kepergianmu membuat hidup aku merasa tak berarti. Kudoakan semoga kau tenang di alam sana. Cinta, I love you. Lan, jangan tinggalin gua Lan. Lan, jangan tinggalin gua Lan. Meskipun lu gak suka sama gua, jangan tinggalin gua.